Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengganti nada dering WhatsApp. Jadi apabila ada teleponan WhatsApp yang masuk, itu nada deringnya biasanya kan bawaan. Nah, untuk cara mengganti nada dering WhatsAppnya, di sini kita buka dulu di pengaturan. Kita pergi ke sini ya, ke suara dan getar. Kemudian di bagian sini nada dering. Nah, untuk mengubah nada dering WhatsApp di sini, ini ada beberapa bawaan ya. Selain bawaan, teman-teman juga bisa menambahkan di sini. Nah, kalau ini dia terdeteksi pada yang kita download ya. Misalnya apapun yang ingin teman-teman buat nada dering nanti bakal muncul di sini. Jadi, misalnya saya akan menambahkan ini ya. Ini sudah saya tambahkan yaitu nada dering WhatsApp. Tekan selesai. Nah, kemudian di sini tinggal kita pilih saja misalnya yang ini. Kemudian kita tekan kembali. Nah, itu bakalan dia sudah terset. Jadi kalau misalnya orang menelpon kita nanti bakalan muncul nada dering yang seperti itu. Jadi begitu cara kita mengubah nada dering pada WhatsApp di HP Samsung. Semoga bermanfaat.